Halo Sobat Epic Channel, ketemu lagi. Ya, kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman tentang perbedaan baterai kamera original dan KW tipe LPS10. Seperti ini ya teman-teman baterainya. Baterai ini berjenis lithium ion, voltase terukur 7,4 volt, 860 mAh. Biasa digunakan untuk tipe kamera Canon EOS 1100D, 1500D, dan 3000D. Untuk yang original atau bawaan kamera, aku sudah pakai sekitar 3 tahun dan masih normal. Kalau yang KW, aku sudah pakai sekitar 2 tahunan dan sudah mulai bengkak baterainya. Jika dilihat dari fisik, sepintas mirip ya teman-teman, tidak ada perbedaannya. Tapi jika teman-teman perhatiin lebih seksama, terlihat perbedaannya. Dari tekstur, materialnya yang original lebih kasar jika dibanding yang KW. Di bagian atas, tulisan Canon yang original posisi tepat di tengah, sedangkan yang KW sedikit ke kiri. Lalu, di bagian bawah baterai terdapat keterangan. Untuk yang original, tulisannya terlihat lebih tajam jika dibanding yang KW. Kemudian di bagian tembaga, untuk yang KW terdapat kode, sedangkan yang original tidak. Dan dari harga, perbedaannya juga cukup jauh teman-teman. Untuk yang original sekitar 900-an. Kalau yang KW 70 hingga 80-an ribuan. Oke, sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share untuk kemajuan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.